Dodi Mania, selamat datang di DM TV. Dunianya aksesoris dan performance parts untuk moge-moge di Indonesia. Hari ini kita akan mengulas knalpot Akrapovic slip-on titanium untuk Honda CB600F Hornet. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa mempunyai knalpot untuk motor yang begitu langka di Indonesia? Hey, who cares? Yang penting ada, ya kan? Nah, di depan saya ini ada knalpot Akra slip-on, ya, dari slip-on line dari Akrapovic berbahan titanium. Ya, dia buat berbahan titanium dari ujung connecting pipe sampai di ujung knalpot dan diakhiri dengan lapisan carbon fiber. Nah, seperti yang saya sudah ulas berkali-kali bahwa knalpot Akrapovic ini semua dia punya paku keling atau dia punya rivets, ya, terbuat dari bahan stainless steel. Jadi memang bukan bahan yang murahan, ya, buat dari bahan stainless steel, memberikan dia kualitas yang lebih baik, ya, supaya bisa bertahan lebih lama dan supaya juga tidak bisa menimbulkan karat. Logo Akrapovic di depan, ya, connecting pipe yang lekukannya begitu halus, termasuk las-lasnya, ya, bagian lasan di sini sangat halus, sangat mulus, dengan juga berat knalpot yang sekitar 0,7 atau hampir 1 kg lebih ringan dibanding aslinya, ya. Dan ini tentunya seperti yang sudah saya utarakan di video-video sebelumnya, semua knalpot-knalpot yang kita jual di duniamotor.com adalah knalpot asli, bukan replika, bukan KW, bukan barang palsu, semuanya dijamin asli. Jadi bro semua yang ingin membeli knalpot di DM tidak perlu khawatir. Semua knalpot aksesoris juga, semua produk-produk asli, ya. Again, knalpot ini adalah untuk Honda CB600F tahun 2007 sampai 2013, tersedia di duniamotor.com. Dan jangan lupa subscribe di YouTube channel kami. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi kami di sini atau juga silakan memberikan komentar di YouTube channel ini dan kami akan berusaha membalas secepat mungkin.